Jadi ini minyak sudah matang. Ayo sini makan dulu. Iya, Bu. Makan di sana ya, Bu. Ya. Hai, Basir. Wah, ya sini makan mie sama aku. Oke. Yes. Hai, teman-teman, kalian lagi apa? Wah, ya cepetan Nina dihabisin. Iya, 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 iya. Wah, kalian makan mie ya, aku minta. Ayo. Ya, kok habis sih? Kelamaan sih, jadi gak kebagian. Devon nganterin emak periksa yang disuntik Pak Dokter. Emak kenapa ya? Jadi hari ini kita mau nganterin emak yang lagi sakit. Iya. Semua orang langsung siap-siap. Soalnya perutnya emak sakit banget katanya. Di sini Devon ikut juga karena khawatir ke emak. Nyampe di sana emak langsung diperiksa sama dokternya. Diperiksa tensinya, ternyata darahnya emak rendah, guys. Emak kurang darah. Di situ dokternya juga langsung periksa perutnya emak. Ternyata perutnya emak sakit karena asam lambungnya naik. Jadi di situ dokternya langsung nyaranin buat suntik emak. Tadinya sih emak gak mau disuntik. Tapi demi kesehatan emak kita harus paksa emak suntik. Akhirnya emak disuntik, guys. Katanya emak gak boleh makan pedes-pedes dulu. Nah ini kita udah selesai dan dapat obat. Doain emak ya, guys, supaya emak cepat sembuh. Semoga yang doain sehat selalu. Halo, guys, jadi hari ini Devon dan keluarga mau pergi ke rumah sakit. Iya, jadi ada saudara Devon yang masuk rumah sakit, guys. Di sini kita langsung jalan aja ya. Beberapa saat kemudian kita udah nyampe di rumah sakitnya. Di sini Devon dan Mbak Yeye gak boleh ikut. Soalnya anak kecil gak boleh masuk rumah sakit. Akhirnya Devon dan Mbak Yeye sedih karena gak boleh ikut. Ya udahlah ya, buat kebaikan juga. Nah akhirnya yang masuk ke dalam cuma Mama, Enja sama Emma. Di sini rumah sakitnya luas banget, kita, guys. Kita harus naik tangga dulu. Lihat di sana banyak banget orang sakit. Nah di sini saudaranya Devon ini sakitnya DBD katanya. Jadi kena gigit nyamuk DBD. Jadi harus dirawat di rumah sakit, guys. Oh iya, doain saudaranya Devon ya, guys. Supaya saudara Devon bisa sehat lagi. Semoga yang doain bisa sehat selalu. Amin.